Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan video kali ini adalah cara menentukan arah antena digital yang pas dan benar. Oke, langsung aja, check it out. Untuk aplikasinya bisa kalian dapatkan secara gratis di Play Store untuk Android atau App Store untuk iPhone seperti saya ini. Cari nama aplikasinya adalah Sinyal TV Digital seperti ini, logo dan cuplikan aplikasinya guys. Download aplikasi dan jika sudah, buka aplikasinya guys. Warna merah menandakan sinyal kuat banget di sekitar daerahnya. Untuk warna hijau dan kuning adalah daerah yang berada di sinyal yang cukup atau sedang. Sedangkan dengan warna biru menandakan sinyal lemah di sekitar daerah tersebut. Arah antena bisa kalian atur sesuai arah tempat di mana siaran digital dimulai guys. Misalnya arah TVRI, maka dari lokasi kita akan ditarik garis lurus ke arah Maijen Sungkono, Surabaya. Begitupun juga jika sinyal kuat mengarah ke Trans TV, maka arah antena kalian atur ke arah seperti yang tertera di map ini. Begitupun SCTV dan stasiun-stasiun TV lainnya yang merupakan siaran HD berdasarkan frekuensi yang diterima di daerah kalian. Sebagai acuan, kalian harus menggunakan antena UHF outdoor agar sinyal digital yang didapat lebih kuat dan merata. Nah, oke guys, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan seputar aplikasi ini, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Untuk video review aplikasi ini, pernah saya bahas sebelumnya. Silakan kalian tonton nanti pada link di pojok kanan atas atau pada deskripsi di bawah ini. Akhirnya, sampai jumpa guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.